Halo Bujang Gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Melanjutkan sequel sebelumnya, kali ini kita akan bahas The Expendables 2. Kalian gak perlu repot-repot nyari di mana sequel sebelumnya, karena linknya sudah aku taruh di deskripsi. Sebelum masuk alur ceritanya, tampar dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dapet cuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritonyo. Berlatar di negara Nepal, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang disandra yang entah siapa dan apa motifnya. Secara bersamaan di luar, tim Expendables yang menggunakan mobil lapis baja pun datang untuk menyelamatkan sandra tersebut. Sebelum itu kita perkenalkan lagi, Barnirus di posisi ketua, Lee Christmas si ahli pisau dan persenjataan pesawat, Tolrut dan Kaisar si ahli peledak, Yin Yang si ahli bela diri, dan Gunner si ahli persenjataan. Sebenarnya masih ada satu lagi anggota baru mereka, seorang menembak jitu, tapi nanti kita berkenalan. Di sini mereka berenam menerobos sebuah pangkalan dan menembaki seluruh pasukan musuh secara babi buta. Saat di dalam ruangan, ternyata sandra tersebut adalah Trent, si Terminator, di mana dirinya memiliki misi yang sama dengan tim Barney, yakni menyelamatkan seorang miliarder dari Cina. Namun di sini Trent apes dan tertangkap. Sebelum pergi, Trent yang tak memiliki senjata pun meminta Kaisar untuk meminjamkan senjatanya. Namun sialnya, di perjalanan, Barney yang tertembak pun harus jatuh dan terpojok oleh pasukan musuh. Barney yang kehabisan peluru pun hanya bisa pasrah. Namun, yang terjadi selanjutnya... Ya, pria ini yang aku maksud tadi. Dia bernama Billy. Sama seperti anggota lainnya, Billy di tim Expendables bertugas sebagai penembak jitu. Sementara itu di lain sisi, Gunner dan yang lainnya pun terlibat kejar-kejaran dengan para musuh. Di mana di situ, Billy membantu mereka melarikan diri dengan menembaki musuh menggunakan baretanya. Barney dan Christmas yang menaiki pesawat pun ikut meratakan para musuh untuk kemudian memudahkan timnya agar bisa masuk pesawat. Saat hendak terbang meninggalkan tempat itu, Barney sadar bahwa pesawat susah terbang dan mereka membuang semua jet skinya untuk meringankan beban pesawatnya. Dan inilah The Expendables 2. Baby.
Tibanya di markas, mereka pun merayakan kemenangannya dengan pesta kecil-kecilan. Di sini Billy mengatakan bahwa dia ingin pensiun akhir bulan ini. Lalu dia ingin menemui pacarnya di Prancis untuk melamarnya, untuk menjalankan kehidupan barunya. Setelah itu Barney pun pergi ke hanggarnya. Di sana dia ditemui oleh Kranz. Di sini Kranz merasa bahwa Barney sudah mencuri 5 juta dolarnya, yang mana di misi sebelumnya Kranz meminta menangkap Munro hidup-hidup, bukannya hidup atau mati. Dan karena mereka sudah membunuh Munro, Kranz merasa kecewa karena Munro adalah agen CIA sepertinya, meskipun dia jahat. Oleh karena itu, Kranz pun memberi misi untuk membawakannya sebuah benda yang terdapat di sebuah bangkai pesawat yang terletak di pegunungan Albania. Dalam misi ini, Kranz menugaskan seorang hacker cantik bernama Maggie untuk memudahkan Barney di misinya. Selesai dengan itu, Barney pun menemui Maggie, si hacker yang dimaksud sebelumnya. Dan mereka berjanji akan bertemu di hanggarnya saat ba'da sholat subuh. Keesokan harinya mereka pun memulai perjalanan. Di dalam pesawat, Gunner mencoba menggoda Maggie dengan ketampanannya, namun Gunner justru menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Sesampainya di lokasi, mereka pun segera mencari bangkai pesawat yang dimaksud, sedangkan Billy ditugaskan untuk mengawasi mereka dari atas bukit. Dan ketika mereka menemukan pesawat itu, mereka pun berusaha membuka brankasnya. Barney, Kaisar, dan Christmas menahan pintu brankas tersebut agar Maggie bisa memasukkan sebagian badannya untuk meretas kode rahasia brankas tersebut. Beberapa kali Maggie memasukkan kodenya, namun gagal. Hingga Maggie sadar bahwa ketika ia salah memasukkan kodenya, brankas tersebut akan otomatis mengaktifkan sebuah bom dan menghitung mundur waktu ledakan. Namun alhamdulillahnya, 3 detik sebelum bom itu meledak, Maggie berhasil membuka brankas tersebut, lalu mereka pun pulang dari sana. Di perjalanan pulang, Barney pun merasa ada yang janggal karena dirinya beberapa kali menghubungi Billy sama sekali tak ada jawaban. Lalu yang terjadi selanjutnya, ya, faktanya Billy diculik oleh kelompok lain yang menginginkan benda tersebut. Mereka dipimpin seorang pria bernama Jen Villain dan tangan kanannya bernama Hector. Di sini Jen meminta Barney dan kawan-kawan untuk segera membuang senjatanya dan menukarkan benda yang Maggie bawa tadi dengan Billy. Karena jika tidak, Jen akan membunuh Billy. Sadar bahwa dia akan tetap dibunuh, Billy pun meminta Barney untuk menghiraukannya karena meskipun Barney memberikan apa yang diinginkannya, Billy tetap akan dibunuhnya. Barney yang tak ingin anak buahnya mati pun segera membuang senjatanya dan memberikan benda tersebut meskipun dia tidak mengetahui apa isinya. This is the symbol of the goat. Halak symbol. The pet of Satan. Sebelum pergi, Jan dan kelompoknya pun meminta Barney dan kawan-kawan untuk menunduk ke tanah. Hingga saat helikopter mereka datang, Jan dengan santainya membunuh Billy lalu pergi dari sana. Billy yang tengah sekarat pun meminta Barney untuk mengambil sebuah surat yang dia tulis untuk pacarnya di sakunya, lalu Billy pun tewas saat itu juga. Kemudian Barney pun mendekati Maggie dan bertanya apa isi dalam benda tersebut hingga Jen senekat itu. Maggie pun menjawab benda tersebut berisikan sebuah blueprint, sebuah tambang plutonium. Dulu saat perang dingin, Rusia meninggalkan 5 ton plutonium di sebuah tambang, lalu saat perang dingin selesai, tambang tersebut pun ditutup. Dan tak ada satupun orang yang mengetahui letak tambang itu. Blueprint tersebut menunjukkan titik koordinat lokasi di mana tambang tersebut berada. Kemudian mereka pun menguburkan jasad Billy di sana. Dan sebelum pergi, Barney membacakan isi surat yang Billy tinggalkan untuk kemudian mereka akan menangkap dan membunuh Jen serta anteknya.
Sementara itu, Jen dan Hector yang berhasil mendapatkan blueprint tersebut, mereka langsung pergi ke tambang tersebut. Di sini kita diperlihatkan betapa kejamnya Jen dan anak buahnya, di mana di situ begitu banyak budak yang ia pekerjakan dan dibiarkan mati karena kelelahan. Bahkan ada salah satu aba-aba yang kelelahan pun Hector justru menembaknya. Hector sendiri berhasil membuka blueprint tersebut, lalu dia memberitahu pada Jen. Di sini Jen meminta Hector untuk segera mengambil seluruh plutonium itu, karena ada orang yang berani membayar 4 juta dolar untuk 1 kilonya. Di sini terungkap, faktanya mereka hanya memerlukan 6 ons saja untuk meruntuhkan keseimbangan dunia. Bayangkan, itu 6 ons sedangkan mereka memiliki 5 ton plutonium. Di lain sisi, Kranz yang mulai bete karena seharusnya sekarang Barney sudah menyetorkan paket yang dia minta. Barney sendiri jengkel mendengarnya karena setiap kali ia menjalankan misi kotor dari Kranz, selalu saja ada anggota timnya yang menjadi korban. Barney memutuskan untuk mundur dari misi dan pergi untuk membalaskan dendam Billy pada Jen. Tak lama setelah itu, Maggie pun memberitahui bahwa pelacak yang ia gunakan untuk melacak blueprint itu sudah kehilangan sinyal. Artinya, si target atau Jen sudah jauh dari radar atau sudah masuk ke dalam bawah tanah. Untuk itu, Barney pun mendaratkan pesawatnya di tempat itu, lalu mengejar Jen melalui jalan darat. Di tempat itu, Barney dan kawan-kawan pun mencoba mencari informasi di sebuah bar, di mana di situ terdapat seorang pria besar yang nampak seperti raksasa dan memiliki tato yang sama persis dengan Jen. Barney yang akan bertanya pada bartender pun didekati oleh si pria, dan yang terjadi selanjutnya... Christmas yang ingin menginterogasinya pun dihentikan oleh Maggie karena dia merasa punya metode yang lebih efektif, dan sebelum pergi, Barney pun meminta Christmas untuk mengambil persediaan senjata mereka di pesawat. Di perjalanan, Maggie pun menjelaskan bahwa dari informasi yang ia dapatkan, Jen menamai tim mereka dengan nama Sengs tanpa Akagami. Pada dasarnya, mereka sama dengan kelompoknya Barney, yakni jasanya bisa disewa. Namun di sini Sengs lebih ke pekerjaan yang merugikan, seperti menculik, membunuh, dan merampok. Dan Sengs menguasai wilayah pegunungan. Mereka pun tiba di sebuah kota kosong dan nampak seperti kota mati. Di sini Maggie menjelaskan bahwa sekitar tahun 80-an saat Perang Dingin, tempat ini adalah markas Soviet dan saat itu mereka membuat rencana menguji penyerangan pada Amerika di tempat itu. Dan Barney pun memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan paginya, tepat ketika mereka baru bangun, Kaisar yang menenteng kopinya pun dikejutkan dengan beberapa tamu yang tidak diundang. Terjadi baku tembak antar kelima pasukan Barney dengan para anteknya Sengs yang sangat banyak. Lalu Christmas pun menghubungi Barney dan bertanya apa yang terjadi. Barney pun menjawab, kami dipojokkan oleh Sengs. Christmas nanya lagi, apa kalian bisa melawan? Barney pun menjawab lagi, ya bisa, asalkan kami punya tank. Di luar dugaan, kelompok Sengs justru mengeluarkan sebuah tank dan sialnya seluruh tim Barney kehabisan peluru. Namun, yang terjadi selanjutnya... Di sini mereka semua dibuat heran, pasalnya seluruh senjata mereka sudah kehabisan peluru, dan tiba-tiba seluruh pasukan Seng sudah dilumpuhkan. Tak lama kemudian muncullah seorang pria yang merupakan teman lamanya Barney, dia bernama Booker. Di sini mereka pun sedikit bernostalgia, karena selama ini yang Barney tahu, Booker sudah mati digigit oleh King Cobra. Booker pun mengiyakannya, setelah dia digigit oleh King Cobra, Booker memang menderita selama 5 hari. Namun setelah itu, King Cobranya yang mati, bukannya dia.
Sebelum pergi, Bakar pun sedikit menjelaskan tentang Sengs yang menguasai daerah itu dan butuh pasukan yang banyak jika mereka ingin keluar dari tempat itu dengan selamat. Lalu Bakar pun memberitahu bahwa di ujung jalan ada sebuah desa kecil. Desa itu berisikan orang-orang baik dan mereka sangat membenci kelompok Sengs. Saat Christmas sampai, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun tak lama setelah itu, mereka diberondong banyak sekali peluru. Ya, inilah desa yang dimaksud oleh Bakar sebelumnya. Bukannya tanpa alasan mereka menembaki mobil Barney, karena mereka kira Barney adalah bagian dari Sengs. Dan untungnya, Maggie berusaha menjelaskan bahwa tujuan mereka di sana untuk melenyapkan Sengs. Wanita ini bernama Siti. Dia adalah ketua kelompok emak-emak yang anak laki-laki dan suaminya diambil oleh Sengs untuk dijadikan budak di tambang. Dulu, Sengs menawarkan sebuah pekerjaan dan mengiming-imingi mereka dengan gaji yang sangat besar. Namun hingga detik ini suami dan anak-anak mereka tak kunjung pulang. Sengs terus datang membawa pria-pria di desa, bukan hanya di desa mereka saja. Dua desa tetangganya pun diambil semua pria-prianya untuk dijadikan budak di tambang, hingga menyisakan wanita dan anak-anak saja. Dan itulah alasan mengapa Siti dan kelompoknya menyembunyikan anak laki-laki mereka di ruang bawah tanah, dan rela mati melindungi mereka. Di sini Siti memohon agar Barney dan kawan-kawan tetap tinggal, dan membantu mereka. Namun Barney menolak dan meminta maaf karena mereka di sini memiliki alasan lain untuk Sengs. Tak lama setelah Barney pergi, kelompok Sengs pun datang dan membawa 3 truk besar. Lalu seluruh warga desa yang melihatnya pun panik dan langsung membunyikan lonceng. Di saat mereka memasuki sebuah ruangan tempat ibadah, kita akan dibuat sangat terkejut karena di sana ada seorang pria menggunakan jas serba hitam. Lalu yang terjadi selanjutnya, ya, itu adalah Christmas. Ternyata Barney dan kawan-kawan berubah pikiran dan memutuskan singgah sementara di sana untuk membasmi sebagian dari Sengs. Di sini kita diperlihatkan betapa tangguh dan solidnya kelompok Barney, meskipun seperti yang kita ketahui, sebagian besar dari mereka statusnya sudah menjadi kakek-kakek. Di lain sisi, Hector yang sudah mendapatkan plutoniumnya pun segera memindahkannya. Kemudian, Jen mengatakan untuk menghilangkan jejak, mereka mengubur para budak dan meledakkan tempat itu. Barney dan kawan-kawan yang sudah berada dekat sana pun menggunakan pesawatnya untuk menerobos dan mengalahkan seluruh pasukan Sengs di pintu masuk, untuk kemudian menabrakkan pesawatnya ke tambang tersebut hingga mereka harus membeli pesawat baru. Sementara itu di dalam tambang, para antek agen yang hendak mengeksekusi para budak pun dikejutkan dengan kedatangan Barney dan kawan-kawan, yang alhamdulillahnya mereka masih sempat menyelamatkan para budak. Namun di sini mereka mendapatkan masalah baru, yakni bom yang dipasang sebelumnya pun meledak dan membuat mereka terjebak di sana. Gunner, sang ahli persenjataan dan bersertifikat sarjana ahli kimia, pun merencanakan sesuatu di mana dirinya meminta bubuk mesiu dan akan membuat bom untuk membuka jalan keluar. Don't cry, Gunner.
Meskipun bomnya Gander Basi layaknya percon yang basah, mereka pun dikejutkan dengan bergetarnya tanah. Lalu yang terjadi selanjutnya... Iya, Trunks datang menyelamatkan mereka dan para budak di sana. Nah, scene ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Tiga legend bergabung dalam satu frame lagi. Arnold suasana segar si Terminator, om-om susah mati di film Die Hard, dan John Rambo bekerja sama untuk menuntaskan apa yang sudah mereka mulai. Sementara itu, Jen dan Hector yang hendak membawa plutonium itu menuju bandar pun dibuat terkejut karena tiba-tiba ada banyak sekali orang-orang yang susah mati menghadang mereka. Jen yang panik menabrak apapun yang ada di hadapannya hingga plutoniumnya berceceran di ruangan bandara. Jen dan Hector memutuskan turun menahan para pasukan Barney untuk mengulur waktu agar anak buahnya membawa nuklir serta plutoniumnya masuk dalam pesawat. Ya, final battle yang kita tunggu-tunggu pun akhirnya dimulai. John Rambo featuring Terminator dan om-om yang susah mati di film Die Hard versus Frank Dux beserta Boyka. Trunks yang terdesak pun tiba-tiba dijemput oleh Kranz menggunakan bom-bom kar, di mana di situ Trunks membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalamnya. Jiri nih kakek-kakek, Samson saja nggak gini. Di lain sisi, Hector yang berniat kabur menggunakan helikopter pun dikejar oleh Christmas. Dan mereka berdua pun terlibat bayuan. Yuri Boyka dengan belatinya versus supir di film Transporter dengan brass knuckle-nya. Barney yang mengejar Jen pun berpesan pada Maggie agar dirinya menunggunya di depan pintu karena dia akan buy one dengan Jen, dan apabila pintu itu terbuka lalu yang pertama kali muncul adalah Jen, tolong tembak dia hingga tewas. Saat berhadapan, Jen pun meminta Barney untuk bertarung layaknya pria sejati, yakni dengan tangan kosong. Sampai akhirnya mereka saling mengintimidasi. Jen mengatakan bahwa dirinya akan membunuhnya menggunakan belatinya sama seperti dia membunuh Billy. Barney menggunakan rantainya juga mengatakan bahwa Jen akan mati di sini. Pada akhirnya, tim Expendables pun kembali memenangkan pertarungannya. Dan Barney membawa kepala Jen yang masih segar sebagai hadiah untuk Kranz. Sebelum berpisah, Kranz pun memberikan hadiah pada Barney berupa pesawat. Karena mereka kini tidak memiliki kendaraan lagi. That thing belongs in a museum. You all do.
Consider it a gift. Dan film pun ditutup dengan mereka yang merayakan kemenangannya dengan bersulang di dalam pesawat barunya. Dan film pun selesai.